Yo guys, assalamualaikum, welcome back to my channel. So hari ni hari ke-8 kat Uzbekistan. Hari ni hujan. Lepas tu sejuk. Suhu hari ni 4 Celsius guys. Memang sejuk gila. So sekarang ni aku dekat office member Charos. Dia ni travel agency. Dia lah selalunya yang menguruskan tiket-tiket penerbangan kita orang. Aku pergi klinik tadi, check Mia sebab pagi tadi main dengan Mia, macam mana tak boleh terlanggar dagu dia. Lepas tu dia boleh tergigit lidah dia. Adalah luka sikit berdarah mulut dia. Bila dia menyusu tu memang darah keluar daripada hujung lidah tu. Sikit je. Tapi dia menangis jugalah. Sebab kalau dia menyusu, lepas tu ada darah kat mulut dia daripada lidah dia. But now okay. Doktor pun ada bagi ubat tadi untuk sapu, tapi ubat tu macam pahit sikit. Sian dia. Sorry sayang. Sekarang kita berada di office Dinara tengah tengok tiket. Sebab aku plan bawa uncle aku sekali datang ke Malaysia 28 hari bulan ni. Sebelum ni kalau check tu memang full. But this time not sure yet ada ke tak. Sekarang tengah check lah. Single. Business owner. Dulu kedai dia besar, ada dua side. Satu office dia dekat sini, satu lagi sebelah sana. Dulu office dia satu dengan sebelah sana, dua. So sekarang ni belah sini dia dah tukar jual periuk. Business periuk dia ni baru 6 bulan. Dia pun cakap tak expect feedback daripada customer tu dahsyat. Dia saja suka-suka je. Sekali feedback dan request tu, result dia bagus. So dia teruskan jual. Ni yang baru bangun. Dia bela, dia terkejut. Dia tak pernah tengok. Okay, Dinara. Thank you. Bye. Hujan guys, hujan. So. So sekarang ni kita nak pergi makan KFC sebab ada request suruh aku try KFC sini. Beza tak dengan KFC dekat Uzbek? KFC sini dengan KFC Malaysia. So kita dah sampai di KFC. Tu Mia berdarah. Darah daripada lidah dia. KFC sini ada drive-thru juga. Actually KFC dekat Uzbek ni baru lagi, baru 2 tahun lah. Sebelum ni tak ada lagi. Sebab sebelum ni kerajaan diorang lain macam sikit. But sekarang dah tukar kerajaan, diorang lebih open. Banyak investor-investor dan juga international punya brand outlet yang masuk Tashkent. Sebelum ni memang tak dibenarkan. Bukan Tashkent lah, Uzbek lah, seluruh Uzbek. So guys, itu adalah menu-menu dia. Lebih kurang juga. Aku tak tahu nak try apa. Aku nak try ayam dia lah. Nak rasa sama ada ayam dia sama atau tak rasa dengan kat Malaysia.
So dia punya restoran ni nice, konsep dia dua tingkat. Kat atas pun ada, bawah pun ada. Macam kat McD Malaysia pun ada, ada order pakai mesin. Tadi diorang ingat kita nak take away, sebab tu diorang letak dalam plastik. So guys, fries dia dalam bucket besar gila. Macam kita sikit je kan. Ni dia bagi, ambil kau. Kentang. Sebab kat sini diorang memang suka makan kentang. So aku ada dua ketul drumstick dan juga fillet. Aku excited sebenarnya, bukan apa. Aku nak try rasa dia adakah sama ataupun tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kelainan sikit. Tapi kelainan tu aku rasa dari segi rempah kot. Sikit je lah, sikit je. Lepas tu rasa ayam dia kat sini lain sikit. Ayam sejuk kot. Malaysia. Malaysia. Assalamualaikum. Malaysia. Ha. Ini isteri. Ha. Balik kampung. Kita ada restoran sini. Ada apa? Restoran Malaysia. Oh, ya ke? Kat mana? Kat mana? Kat Mirabad. Mirabad Bazar di sekitar ni. Eh. Saya tengah buat vlog. Vlog Uzbek. So, jumpa rakan-rakan Malaysia. Diorang ada restoran eh? Ya, dekat Mirabad Street. Dah lama? Kami kalau kami sini dah 6 bulan. Oh, baru lagi lah. Kalau kafe baru masuk bulan, nak masuk bulan kedua. Wow. Makanan? Makanan Malaysia? Makanan Malaysia. Yang utama makanan Malaysia. Tapi aha, kita ada lah chef Uzbek. Aha. Masak-masak Uzbek. Tapi kita sekarang ni fokus kepada grup-grup travel Malaysia datang sini. Hmm. Kita buat MOU dengan travel agent datang. Hmm, bagus lah. Ada kad ke apa ke tak ada? Ada, sekejap tengah ambil. Ada makanan Malaysia. Nasi lemak ada? InsyaAllah ada. InsyaAllah ada tu, ada ke tak? Ada. Kena datang awal lah. Tak ada? Tak ada. Okey, apa-apa je. Alright. Aku tengah duduk tadi aku perasan, tengok mata diorang boleh perasan mata orang Melayu kan. So bila sembang-sembang ingatkan diorang jalan-jalan ke apa, rupanya ada bisnes kat sini. Bagus. Diorang ada buka restoran Malaysia. Nama dia Nur Malaysia. Roti canai ada, sate ada, goreng kunyit, masak kicap. Wow. Masak lemak cili api. Banyak guys menu dia. So skop bisnes dia, diorang buka restoran dekat sini. Diorang ada link dengan travel-travel agency Malaysia. Bila diorang bawa turis Malaysia datang ke Uzbek, diorang akan bawa ke restoran tu makan makanan Malaysia. Good idea lah, good business. So sekarang ni aku nak sambung makan. KFC sini guys, dia tak ada ayam spicy. Sebab orang Uzbek dia tak makan pedas sangat. Ada pedas tapi yang kepak je. Alhamdulillah. Dah siap makan KFC. Sedap KFC dia. Rasa KFC. So guys, sekarang baru pukul 4. Dah gelap macam ni. Sekejap lagi maghrib lah. Jom. Lawa guys bangunan ni. So ni kereta Matiz nama dia. Macam kancil lah.